Kita tunggu Om Aceng pulang ya. Iya, sayang. Ransonnya boleh Jennifer bawa ke kamarnya Papa. Boleh, sayang. Iya. Saya kasih yang cuma Aceng. Iya, Bang Idoy. Ntar kalau Bang Aceng nyampe, Bang Idoy langsung ke rumahnya aja, ya? Ke rumah siapa? Ke rumah Bang Aceng, Pak. Oh. Iya, nak. Bang Idoy sabar ya. Belum ketemu. Belum. Kasihan Cindy. Kalau Cindy pergi dari Ciraos, dia pergi kemana ya? Edo nggak tahu, Feb. Aku juga bingung. Kasihan nenek. Ibu nggak bisa nginep di sana, Wan. Asti. Mama kamu telepon. Kata mama udah mau naik pesawat. Mart, kamu gak telepon papi kamu? HP papi gak aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. War, Cindy teh udah ketemu belum? Belum, Tante. War, kamu teh gimana sih, War? Cindy adek kamu teh belum ketemu. Kamu malah santai-santai di sini. Ya, ini kita lagi rembukin, Tante. Kira-kira kita cari Cindy kemana? Gak usah. Ngapain pake rembuk-rembukan segala? Kelamaan. Udah sana buruan cari. Kalian juga gimana sih? Oh, orang semuanya lagi pada nyari nih, malah pada santai-santai di sini. Ya, Tante. Ya, udah sana cari. Ampun ya anak-anak zaman sekarang. Apa-apa harus disuruh dulu baru ngelakuin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tati udah tahu, Cek. Tadi saya coba telepon. Tapi masih belum aktif. Mungkin masih pesawat. Terus Moms mau ngapain, Moms? Ya, Mama. Ya, jagain kutuk kusut aja nanti. Moms. Mama belum tahu mau ngapain. Ini semua kita bawa pulang aja. Pakai apa? Ya, dibawa, Tut. Oh, Tut. Dengarkan kata mamsnya aku. Bawa Cut. Yaudah ya bantuin. Kamu aja tuh Cut. Aku kan lagi hamil. Perempuan hamil itu gak boleh bawa yang berat-berat. Ya, ini kenapa sih kalian tuh? Duluan Mom. Cut. Kamu yang duluan. Kamu. Udah. Kenapa sih kalian ini? Cut. Cucu belum tahu mau cari kerjaan di mana, Cok. Bang Ida. Cok, atau enggak? Kamu bantu-bantu aja di warungnya Om Koswara. Kan sekarang Mama Ida udah enggak bantuin lagi. Ya, kalau enggak nanti kamu bantuin Cece jagain kutu kusut. Cucu belum tahu. Tapi kalau memang Cucu bisa berkerjaan di sini,
balik lagi ke Jonggol aja ke rumah mama. Jangan atuh Njut, jangan. Kamu gak boleh balik ke Jonggol. Aku kasihan. Gak usah kasihan sama cucu Njut. Emang gak kasihan sama kamu Njut. Aku kasihan sama Bray Franky. Mas, Bray Franky ikut ke Ciraos kan Mas? Yang mama denger sih begitu. Tuh, kakak Franky. Kang Franky, Bray Franky Njut. Bray Franky. Pinter, dapet 100. Gak lucu Njut. Gak lucu Njut. Ke Ciraos cok. Siapa? Kang Bray Franky. Oh, kamu seneng kalau Bray Franky ke Ciraos? Iya, mah. Nanti bawa barang-barangnya pakai motor kamu dulu aja, Cuk. Iya, Cuk. Enggak apa-apa bolak-balik. Iya, Cuk, enggak apa-apa. Tut, bantu nikutin. Tut, bantu nikut doang, Cuk. Iya. Iya, Bray Franky. Tut. Habis selesai ini, mama mau ke rumahnya Pak Ustaz. Permisi ya, Mak. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama. Boleh sih? Ya, silahkan, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang aja sih. Esi, temenin Mak sarapan dulu ya. Setelah itu, Esi baru pulang. Gak usah, kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Ed. Sini sudah pulang. Belum, Ed. Saya sudah kerahkan warga untuk mencari sini. Iya.